Oke, selamat siang. Balik lagi bersama gue, Widi Tentian, di channel kesayangan kalian, Automax. Dan pada kesempatan di siang hari ini, weekend ini, ya kita lanjutin lagi Expander warna hitam. Ini mobil jauh-jauh dari Serang, Banten. Kenapa? Karena di daerah Serang itu nggak ada dealer velg-velg original di sana. Jadi saat ini untuk warga dari Banten, itu semuanya di Tangerang. Dealer-dealer untuk yang velg original baru Jakarta paling banyak. Selanjutnya daerah Selatan, tapi kan terlalu jauh, untuk warga Banten udah otomatis ke Automax yang paling dekat ya. Jadi untuk brand yang original, 100% original dan pemasangannya tepat, karena di tempat kita semuanya lengkap. Tools untuk kebutuhan pemasangan velg-velg original itu biasanya centeringnya itu harus dibuat di custom kayak gitu. Dan di tempat kita semua alatnya sudah lengkap, dan bahkan sampai bikin PCD pun kita bisa ya. Jadi semua kebutuhan untuk customize, jadi untuk modifikasi namanya velg dan ban itu diganti, itu judulnya tetap modifikasi ya. Jadi pasti ada kemungkinan sesuatu yang kurang pas di mobil kalian, jadi makanya tools di tempat kita lengkapin. Seperti yang di belakang ini ada expander, kita lagi pasangin velg dari Koenig. Koenig itu adalah brand dari US, dari USA. Dan untuk tipe yang ini kebetulan udah yang tipe paling tinggi, yaitu sudah flow foam dan benar-benar flow foam. Jadi enggak asal nyebut flow foam, kalian bisa buktiin sendiri, kalian bisa timbang sendiri. Jadi dengan seperti model seperti di belakang ini, lebar 8,5 ET35 dipasang di expander ini, walaupun naik ring, sebelumnya kan ring 16 diganti ke ring 18, ini pasti akan jauh lebih gripnya lebih dapat, karena didukung juga sama bannya Pilot Sport 5 yang gripnya udah pasti dapat banget. Dan untuk secara bobot udah pasti lebih ringan dibandingkan yang OEM-nya, walaupun OEM-nya itu lebih kecil. Nah, banyak OEM-OEM yang ada mobil-mobil Indonesia, umumnya semua produksi lokal. Dan memang sayangnya produsen-produsen dari Mitsubishi, Toyota kebanyakan, mereka produksinya masih di pabrik yang memproduksi velg yang cukup berat untuk secara bobotnya, kayak gitu ya, karena mungkin pertimbangan harga ataupun lainnya yang kita nggak tahu. Cuman SNI-nya udah pasti ada dan otomatisnya udah pasti aman, cuma secara berat, berat banget lah rata-rata kayak gitu. Dan ini bannya itu 235, 45, ring 18 ya. Ini jadi pas banget di mobil ini, lebih racing kelihatannya, karena modelnya itu ya kalau kita lihat itu model-model GDM sebenarnya. Nah, tapi ini brand US ya. Tadi udah sempat fitting-fitting dengan torsion, dengan lenso ya, cuman cocoknya ini lain ringan karena brandnya dari US kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja informasi dari gua atau sharing-sharing modifikasi hari ini ya. Mudah-mudahan bisa jadi satu referensi aja, dan bisa cari di YouTube kita Automax Expander atau Expander Automax kayak gitu, dibalik-balik boleh lah. Terus bisa juga atau brand velgnya ya, kayak gitu, cari aja di tempat kita. Itu banyak kali referensi-referensi modifikasi mobil pasti ya. Gue bisa undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Share ke teman-teman kalian, sampai jumpa di video